Pemirsa sahabat Juwana Tani yang berbahagia Pada sore hari ini saya Pak Haryanto dari channel, channel Juwana Tani Ingin mereporting tentang Ini Rencana pengiriman paket pemirsa Kegiatan saya, mereporting tentang kegiatan saya pada Sore hari ini Yaitu saya ingin Mengirim paket ya Paket ini Paket tanaman jambu pemirsa Ya Ini ada jambu ini yang saya kemarin saya upload jambu apa ini namanya jambu lumut kayen ya ini berbunga pemirsa padahal kecil ya ini dari uh, grafting ya terus ini ini jambu kesayangan saya ini biasanya sering saya upload namanya jambu uh, lilin merah pemirsa ini juga berbunga pemirsa terus ini ini jambu Uh, Taiwan Super Green belum berbunga dari cangkok ini. Kalau yang keduanya itu dari sambung pucuk ya. Walaupun dari sambung pucuk atau grafting pemirsa ternyata jambu-jambu ini uh, genjah, cepat berbunga. Dan ini yang sudah saya pak ini pemirsa ini untuk rekan uh, uh, kita ya, Bapak Sarjono ya di Jakarta ini, Jakarta Selatan ini uh, beliau memesan jambu eh uh, Lumut Kayen, pemirsa, tiga, tiga buah ya, tiga batang seperti ini ya, tiga bibit ya, ini sudah saya masukkan. Nah, ini yang untuk ketiga ini, nanti saya akan kirimkan ke ini. Apa, Ibu Asri, Indriani, ya, ini Pasuruan ini ya. Dan ini, sore hari ini saya itu kirim paket eh, di dua tempat ke Jakarta dan Ke Jakarta selatan dan Pasuruan, pemirsa. Ya, maaf, pemirsa, ini rumah aku berantakan ya, karena ini saya lagi, apa namanya itu. Lagi ini benah-benah untuk kirim paket pemirsa seperti biasa paket paket dari saya ciri khasnya kayak ini pemirsa. Jadi ini saya bikin kayak gini ya lonjong kayak gini kayak apa ini ya bentuknya apa ini bentuk kayak segitiga ya apa ya? Nah ini tapi tujuannya apa ini pemirsa? Tujuannya tentunya biar tidak dibolak-balik ya. Jadi biar aman uh, bibitnya itu loh dan ini muat ini sekitar maksimalnya 4 sampai 5 bibit ya dan memang sengaja ini tanah tidak saya kurangi banyak pemirsa karena biar tanamannya tidak stres ya tadi karena kotaknya besar Jadi ini bisa muat 4 atau 5 ya ini kebetulan yang tiga ini pemirsa ini ya, saya coba sekarang saya masukkan pemirsa ya ini jambu apa itu jambu lilin merah pemirsa udah berbunga ya masakan sini ya belum Bismillahirrahmanirrahim nah, kayak gini pemirsa kita masukkan ketiga-tiganya berikutnya ini jambu lumut kayan ya ini yang baru saya upload kemarin termasuk genjah ya ini juga berbunga pemirsa walaupun dari grafting sambil pucuk nah. ya ya lanjut ini pemirsa pengirimannya kayak gini pemirsa ya mbak Dian seperti ini ya waduh rupanya ini oh, anunya kebesaran pemirsa tapi enggak apa-apa bisa dipenet-penet apa namanya itu tanahnya kebesaran agar ini nanti apa apa itu tidak goyang ya ini perlu memang kita kita ikat pemirsa dalamnya itu loh apa ini anunya eh Campunya saya ikat ini aja ya. Ini kan kebetulan apa namanya itu uh, uh, tingginya apa apa uh, uh, tinggi dari ini inilah uh, polybag atau tanaman ini media tanaman ini kepas ya pak. Saya tidak goyang yang atas saja yang saya tali tidak apa. -apa. Uh, nanti harapan tentunya dimaksudkan agar agar tidak bergerak ya kita cencang ya tapi sebenarnya dari uh, batangnya pun bisa dicencang juga pemirsa tapi ini saya coba ini aja iya uh, dicencang di tali <laughs> jawa ini dicencang pemirsa uh, di ini saya pemirsa kegiatan saya kirim-kirim uh, apa namanya itu bibit ya biasanya saya kirim bibit seperti ini pemirsa jadi tidak saya apa namanya itu oh, tidak saya buangi tanahnya karena memang tempatnya ini ya kebetulan agak longgar pemirsa jadi biar nanti sampai di sana tanamannya juga masih fresh ya seperti ini dibungkus-bungkus plastik juga agar apa nah, airnya itu tidak tidak tumpah ya ini kan saya bungkus air ya ya eh sekolah saya bungkus air saya bungkus plastik ya sebelum sebelum dibungkus itu juga diberi air ya sedikit di dalamnya tapi kita beri plastik tas kresek itu agar apa namanya itu tidak tumpah uh, apa, airnya tidak tumpah ya ya Jadi ini masa ada ya ini kan tidak gerak ya ini sudah pol nah ini kita tutup cireng kita tutup ya masa Bismillahirrahmanirrahim oh ini. oh nah seperti ini ya ya nih bentar ini kita tekuk gini, pemirsa di tekuk uh, kita amankan dulu uh, daunnya berda robek ya ya terus ini ya iya ini pemirsa nah mana mana ini kita kita tali kita do apa namanya itu kita jahit pemirsa biar kuat ya net cair ini pengiriman ke pasuria pasuruan jawa timur ya ini ya tuh guntingnya mana ya ya ginilah pemirsa kegiatan saya eh, mungkin teman-teman juga pengen eh, pesan bibit ke saya ya seperti ini pengepakannya Pemirsa Insya Allah dengan pengepakan semacam ini eh, Bibitnya aman ya Saya kalau ngirim itu Lewat ini Kargo ya Paket Paket kargo di Indah kargo ya Di mana disitu eh, Biaya paket antara Satu sampai Sampai eh, 11 kilo itu biayanya sama. Untuk ke Jakarta itu 60.000, untuk ke Pasuruan 45 45.000 ya. Jadi uh, sebaiknya kalau uh, pesan bibit ya dimaksimalkan ya ongkirnya. Maksimal dari dari bibit ini apa muatan muat dari uh, kota kotak ini antara 4 sampai 5 ya 55 bibit ya dengan apa namanya itu tanahnya tidak dikurangi terlalu banyak karena khawatir eh, nanti tanamannya stres ya jadi insya dengan cara seperti ini eh, bibit itu sampai di tempat tuh aman ya Bismillahirrahmanirrahim <tuh> jadi tukang jahit pemirsa mungkin ada cara lagi selain jahit ya tapi kalau di di apa namanya itu dipakai laban atau ini itu kadang-kadang kurang kencang ya ini kalau kayak kayaknya itu kencang banget sunnah ya kayaknya 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 ya nah, terus habis itu eh biar kelihatan rapi kita kita berikan eh, uh, lakban ya dan ketak rapi ini 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 kegiatan pakaging bibit pemirsa pak dulu di video saya yang dulu pernah juga ada cara membuat eh, uh, pakaging eh, dari kardus ya ini ini saya praktekkan eh, untuk pengiriman ke dua kota pengiriman Pasuruan dan Jakarta pemirsa pakai kayak gini ini sudah sampai kemana-mana pemirsa alhamdulillah juga aman tuh ya ini udah full tinggal minyak nih ah, ini ini kayak gini mbak mbak mbak, mbak Dian ya nanti setelah kita proses ini apa kita bikin yang bawah alasnya ya ini ini tidak pakai ilmu-ilmu ukuran ya pemirsa hanya kira-kira kertas diri sini gitu aja simpel sekali pemirsa nah ini kayak gini ya kita eh. ini pakainya apa ini ini nih, jarum karung goni untuk karung goni itu nggak usah nantep sekali tajam ya Waduh, ya. anunya habis pemirsa. Apa itu? Ini rapiannya habis. Harus. ya pemirsa ini ya kegiatan saya seperti ini pemirsa nanti akan saya lanjutkan ya karena nanti videonya terlalu panjang intinya ya seperti ini pemirsa ini nanti kita tali semua akhirnya kayak gini ya mbak ini mbak ini, ini, seperti ini ya ini, nah, ini. ya kemudian kita beri apa, alamat kayak gini ya pemirsa ini nanti akan saya lanjutkan karena ini benangnya apa ini loh kabelnya habis nanti harus saya masukkan terlalu lama nanti intinya kayak gitu pemirsa demikian pemirsa yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat apa yang saya reporting tentang kegiatan saya ini semoga bermanfaat bagi kita semua terutama teman-teman yang mungkin bingung caranya bagaimana ya saya mau kirim paket tapi kok sulit ya seperti ini aja yang mudah-mudah ya demikian yang dapat saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya jangan lupa tekan saya jangan lupa subscribe, tekan like dan bunyikan lonceng agar panjangan bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.